Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membetulkan polanya ya, agar rapih juga, makanya potongan yang diinginkan konsumen kali ini tidak sesuai yang diharapkan karena harus membetulkan bagian atasnya. Seperti itu teman-teman. Oh iya, tahap selanjutnya menggunakan guard nomor 1, levernya open, gosok terus bagian bawahnya sampai rapih. Oke, sambil diikuti videonya, jangan lupa diarahkan jarinya ke tombol like, share, comment, and subscribe ya teman-teman. Karena apa? Subscribe itu apa? Apa? Subscribe itu gratis teman-teman. Yang nggak gratis itu kuotanya. Oh iya, potongan rambut yang diinginkan customernya middle taper. Dikarenakan potongan sebelumnya asal-asalan karena tidak melalui proses parting, maka saya berikan saran agar potongannya high taper untuk meminimalisir rambut yang kebablasan terpotong sebelumnya agar tidak terlalu terlihat ya. Lanjut tahap berikutnya, masih menggunakan guard nomor 1, lapernya close. Saya lakukan pemotongan dari guard nomor 3, 1,5 hingga clipper tanpa guard ya. Dan banyak teman-teman barber memotong dengan cara ini. Yang saya rasakan untuk teknik pemotongan ini yaitu harus ada kesepakatan dulu dengan konsumennya ya. Dan cocok juga untuk perbaikan rambut yang saya lakukan sekarang ini. Tentunya dengan musyawarah dulu hingga menghasilkan kesepakatan yang mufakat yang saya katakan tadi. Disimak terus videonya ya teman-teman. Sampai rata diusahakan. Bagian belakang telinga itu biasanya sulit. Tahap selanjutnya, menggunakan guard nomor 1/2. Levernya open. Open to close untuk menghasilkan gradasi. Bagian pinggir kanan sambungkan dengan batas pemotongan sebelumnya, guard nomor 1. Lanjut clipper tanpa guard untuk gradasi. Nah, itu batuk teman-teman. Lanjut bagian belakang.
clipper tanpa guard, open to close, lalu sambungkan dengan guard nomor setengah untuk menghilangkan gradasinya, batas gradasinya, demarkasi ya. Bersihkan dengan trimmer. Bagian samping kiri, lakukan sama dengan samping kanan tadi. Open to close, lalu disambungkan dengan clipper tanpa guard ya, open to close juga. Tahap selanjutnya, clipper overcomb. Hingga membuat bagian samping kanan dan kiri membentuk square, kotak. Kata barber-barber profesional itu ya, bagian sini tuh harus kotak. Ternyata emang penting. Yang saya rasakan seperti itu, teman-teman. Mohon maaf, kameranya nggak fokus. Cukup kameranya yang fokus, yang nggak fokus ya. Kalian harus fokus tetap. Untuk bagian sini bermasalah teman-teman ya, perlu treatment. Mungkin di pemotongan selanjutnya bisa tumbuh dengan sempurna. Bagian sebelah sininya, sebelah kiri ya, terutama pemberian tekstur sedikit untuk bagian pinggir ini, blending ya. Konsumennya baru pertama kali potong rambut di tempat saya. Mudah-mudahan puas dengan hasil potongannya sehingga bisa balik lagi, karena kepuasan adalah segalanya. Oleh karena itu utamakan kualitas ya, bukan kuantitas. Lama nggak apa-apa, karena sabar menunggu itu demi apa? Demi hasil maksimal, bukan begitu? Pasti bukan ya.
Oke, disimak terus. Potongan bagian atasnya. Subscribe, subscribe. Tonton, tonton, tonton sampai akhir. Oh, mohon maaf, saya tidak memohon kepada teman-teman ya, yang saya tetap memohon tetap kepada Allah ya. Karena mungkin perantaranya adalah teman-teman yang menonton, maka dari itu teman-teman harus mendukung saya. Tidak boleh tidak. Seperti biasa untuk kekurangan dan kelebihannya, kalau ada itu juga kelebihannya, bisa disisipkan di kolom komentar. Kemudian sedikit tekstur menggunakan gunting sasak ya. Saya memberikan tekstur dengan menggunakan gunting sasak ini sepertiga dari panjang rambut ya. Sepertiga dari panjang rambut. Ini juga pelajaran dari teman-teman barber yang udah profesional dan go internasional. Dan saya tiru ternyata memang cukup baik gitu hasilnya setelah dipraktekkan. Terima kasih para suhu-suhu. Dan inilah hasilnya teman-teman, boleh dinilai cocok apa tidak. Ini masih proses treatment ya. Seperti itu teman-teman. Demikian video dari saya. Lebih dan kurangnya bisa disimpan di komentar. Wabillahi taufik dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, comment, and share. Ciao.